Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riri Channel. Maju mundur sing penting selamat. Halo lur, saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah, sebelumnya saya mohon maaf buat teman-teman sudah 2 hari tidak bikin video. Kenapa, Mas? Dikarenakan 2 hari ini habis tepar ya, ataupun agak kurang enak badan, makanya belum bikin video. Nah, tapi tenang aja. Kali ini sesuai requestan ya, untuk menggunakan bis Agramas double decker dengan julukan Lantaran. Nah, mana bisnya? Nah, bisnya tuh ada di sono ya, sudah mulai jalan ke sini. Nah, sembari kita lihat bisnya menuju ke sini, kita lihat dulu tujuan kita kemana. Kita sekarang berada di Cikarang ya. Nah, di daerah sini kita tujuan kita mau ke sini nih ya. Nah, nanti kita turun di agen di sini. Nah, mantap pokoknya ya. Nah, kita nanti turun di sini, oke? Nah, itu busnya sudah mulai mendekat, sudah mulai kelihatan ke sini ya. Dan wis kantong full light ya, full lampu-lampu hias pokoknya. Keren-keren sangat, dan juga busnya ini yang pasti ada tail light-nya ya. Mantap sangat pokoknya. Willy tail light juga ada, full aksesoris, mantap pokoknya boys, parah pokoknya. Lantaran Agramas semut merah ya, seperti itu dia, dan sudah mendekat dan sudah sangat dekat sekali. Nah, akhirnya bisnya sudah sampai, alhamdulillah. Dan sekarang saatnya kita berangkat ya. Nah, kita sekarang sudah berada di dalam bisnya lur, dan di sini saya sebagai driver ya, menggantikan teman yang dari Wonogiri. Nah, langsung aja kita berangkat, kita sampai Bekasi. Tadi sudah tahu tujuannya sampai mana. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sahurulana hada wa makunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Berangkat pelan-pelan ya lur. Tak lupa mengular juga, boys, parah pokoknya. Scania lur, mantap pokoknya ya. Wes. Dan di sini tolnya itu masih sepi ya, di arus balik ini ya. Dan yang ramai itu di atas. Karena di atas itu Jakarta Cikampek ya, tol baru, dan untuk mobil ataupun kendaraan kecil itu berada di atas, kita di bawah karena yang kita bawa kendaraan besar. Apalagi double decker loh, ini bus salah satu bus ternyamannya dari PO Agramas. Jadi teman-teman yang pergi jauh dari Jawa, dari Wonogiri atau lainnya ya, harus coba ini bus Agramas ya, karena busnya ternyaman banget. Dan ada kabarnya juga bus ini Agramas ya, salah satunya ada driver cantik yang viral ya, sudah masuk berita juga. Ternyata wanita juga tangguh lor. Waduh, mantap. Kita di overtake kanan kiri ini, wis rapopo, kita nggak perlu cepat, nggak perlu kebut-kebutan, semakin gaspol kita kejar. Oh, disalip sembarangan. Belum tahu siapa drivernya ya. Ya saya dong. Awas, ada Honda. Kita pakai Scania, masa kalah sama Honda. Honda Mobilio kalau nggak salah ya. Kita masuk kiri. Ini mana bis-bisnya ini? Dan iya, ini busnya ini ya, menggunakan julukan Lantaran. Nah, jadi Lantaran itu bisa disebutkan jembatan ataupun jalan, itu perspektif saya ya. Jadi misalkan kalian dari contoh Jawa Tengah mau ke Jakarta ya, atau mau ke Jawa Barat, Lantaran bus ini bisa sampai dengan tujuan, bisa sampai tujuan dengan selamat maksudnya ya, seperti itu.
Ini kayak klakson Volvo ya. Nah, ya ini edisi karena saya kurang merem klakson sekali ya. Jadi klakson ini pun jadi. Just mantap pokoknya los. S. Oh, malah ketekan rem tangan ya, astagfirullah. Dan kayak supir belajar. Oh, langsung dibalap sugeng. Masalah kita gas pun lagi. Masa kayak kilat sugeng ya, peluru. Kita semut merah, jangan sampai kalah. Nah. Kanan kiri kita selalu dikepit. Awas. Langsung di overtake kanan kiri ya. Tadi malah ngapain mindset itu? Kita mau telolet padahal. Oke. Oh, prinsip mas, masalah. Oke, kita masih di berada di Grand Wisata ya. Masih tancap gas kita balap yang lain. Meskipun kita gede tinggi, tapi kita nggak kalah karena kita berada di atas sasis Scania yang sangatlah tangguh ya. Jadi bukan sembarang sasis, tapi yang kita bawa Scania K410IB yang super tangguh. Tetap mengutamakan keselamatan. Ini sesuai requestan ya untuk menggunakan bus ini Agramas Lantaran boys, karena yang request ini seneng-seneng banget bus boys ya. Sama kayak saya, demen banget, seneng banget sama bus-bus boys. Top pokoknya boys itu selalu dos. Awas. Dan di sebelah kanan sana itu ada rest area KM berapa? 19 kalau nggak salah ya. Di situ juga ada pomnya juga ya. Dan tempatnya itu sangatlah bagus, indah sekali, cocok buat para pemudik ataupun pengguna jalan yang bepergian sangat jauh ya, bisa istirahat dulu di situ. Jadi untuk menjaga keselamatan itu yang ngantuk silahkan istirahat dulu. Atau mungkin nih yang jauh, contoh dari Sumatera atau dari Jawa maupun Sumatera atau dari manapun, bisa istirahat dulu ya di KM 19 kalau nggak salah. Jalur untuk kendaraan lebih lambat di sebelah kiri untuk mendahului sebelah kanan. Tetap sasisnya ini sangatlah cakep ya. Nih. Lantaran ganteng. Manjada wajada ya. Top pokoknya. Oke, di depan kita ke kiri lor. Awas. Kita ambil ancang-ancang jauh ya. Kita sudah mau memasuki daerah Bekasi atau ke agen Bekasi, karena kita cuma sampai agen Bekasi. Sampai deketnya wis gantian wae. Kamu aja yang membawa, saya mau tidur dulu. Lumayan sampai Bekasi. Ya udah, saya yang bawa. Dia nanti lanjutin ke Jakarta. Oke. Oke, awas. Nah. Aman ya. Aman. Alhamdulillah aman lor. Dan di daerah Bekasi gini itu agak berat ya model-modelnya, jadi mohon maaf kalau nyendat-nyendat. Nah mulai baru aja dibilang lah pribeda. Oh.
Ini saya menggunakan versi game 1.36 Lord. Woi, sorry Pak Wol. 1.36 ya. Makanya enggak tahu ini kok kenapa malah agak berat dan di 1.43 malah enggak. Kan terherman-herman saya ya. Ada apa itu di depan, teman-teman? Sepertinya ada bis senggolan. Awas. Nah, kita di sini ya. Awas. Ini juga ada bus agraman. Kita yang di sebelah mana? Masuk, kita agak masuk aja ya. Awas. Nih. Aman, woi, aman. Yo, Bekasi, monggo silakan, Bekasi. Kita cukup sampai di sini, teman-teman. Rem tangan dulu ya, kita turun. Nah, di sini lor, cukup sampai di sini aja ya kita ya. Yang menggunakan bis selantaran. Terima kasih buat teman-teman sudah bersedia menonton video ini. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga kekurangan. Oke, terima kasih. Saya Irit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.